Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video daripada teman-teman sekalian ya. Ada kiriman daripada teman-teman sekalian 4 hari yang lalu ini videonya guys, yaitu banjir ya. Banjir ataupun musibah yang Allah turunkan di Malaysia, di Indonesia dan banyak tempat lagi. Dan itu merupakan dugaan bagi kita semua guys ya. Dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana istilahnya respon kita terhadap hal demikian ya kan, terhadap korban-korbannya seperti itu. Dan Masya Allah ya, Allah Allahu Akbar, kita tidak boleh menyangkal bahwasannya di akhir tahun, setiap akhir tahun pasti ada bencana-bencana dan bencana guys ya. Begitulah ya kehidupan di dunia ini, yang mana ya kan semua itu terjadi atas kehendak Allah. Dan semua itu juga karena campur tangan daripada manusia. Maksudnya manusia melakukan hal-hal kemaksiatan dan juga hal-hal yang tidak baik, membuang sampah sembarangan, semua istilahnya macam pokok-pokok besar dah ditebang sehingga penyerapannya pun kurang, macam itulah guys ya. Dan semoga kita tetap bersikukuh dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini daripada channel Nur Muhammad guys ya, di sini dahsyat banjir di Jertih Terengganu, bandar hampir lumpuh. Jom kita tengok guys ya. Tapi sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah kepada semua orang yang terkena musibah ini di Indonesia maupun di Malaysia dan seluruh dunia. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga mereka semua diberikan ketabahan, kesabaran, dan ingat bahwasannya di setiap ada musibah pasti akan ada hikmah yang sangat besar nantinya ya guys ya. Nah, jom kita tengok videonya guys, let's go. Jangan lupa guys, subscribe guys. Maklumat awal kejadian Akbar. Banjir yang semakin memburuk yang sedang berlaku di sekitar Jertih Terengganu. Berikut merupakan rakaman dan tangkap layar daripada orang awam di lokasi banjir. Allah. Sampai ke paha ya guys ya, airnya ya. Oh my god, ya Allah. Lagi. Oke, ini di derek ya guys ya. Ada talinya ini guys. Ya Allah. Sangat-sangat ini ya guys, banyak sekali airnya guys. Allahu Akbar. Lalu ke tengah ni bunyi kuat ni, tak tahulah rumah siapa. Oh, rumah siapa ini guys? Allahu Akbar. Allah, ya Allah. Ini kena bisa pun ni. Kedai ke rumah ke, tak faham juga lah guys ya. Allah. Oh, ini belum ini guys. Oh, ada yang terdampak di sini juga, tapi nggak begitu parah ya, nggak seperti yang tadi. Ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Oh, air di Mok Sago ni, rumah orang ni tengok tu ha. Nak terkelah dah rumah ni air ni. Ya Allah. Di Mok Sara. Pak Ambo berhenti ni. Tengok air tu ha. Tak ada nak gerak mana ni. Tengok rumah orang tu. Air habis kederah nak anjuk dah rumah ni. Allah. Ha. Air depan sekolah pusat Jertih ni melebihi pada parah bahaya ni. Hanyut habis dah rumah ni.
Guys, kita tengok di sini guys. Oh, ini rumah ya guys ya. Ya Allah. Ya Allah. Ini mungkin setelah surut, agak surut ya. Allahu Akbar. Habis hanyut rumah ni pas kata jalan raya. Oh, iya, ini tadi kayaknya tadi yang tadi itu guys ya. Sampai sini dia, ya Allah. Rumahnya siapa itu? Allahu Akbar. Jadi seperti ini ya suasana di sana guys. Masa banjir ini. Sigo tak sampai lagi. Ha? Sigo. Sigo tak ni bawah ni. Ya. Pakak-pakak tujuh dah mana bujet tu. Ini mungkin tadi kedai ya guys. Jangan sampai lah kalau rumah. Oh, kedai tu hancur dah tu. Oh, ni hancur ni. Ya Allah. Kasianlah ya Allah. Kereta hanyut habis dah. Kereta glory apa pun menjadi hanyut dah. Iyalah. Nah itu nyarinya nanti gimana ya guys ya. Oh dah sat ni ni ni. Nombor-nombor ni baru jumpa ni. Allah. Ha. Dah. Ni baru ketemu ni. Ha. Oh duk nyala situ lama. Oh dah ye onda. Ada dua ke? Bios. Allah. Habis selera jetih ni. Kereta, motor, rumah hari habis dah. Selera habis dah. Mungkin hujannya itu enggak berhenti-berhenti ya guys ya. Berapa hari enggak berhenti gitu ya guys ya. Allahu Akbar. Eh? Ya Allah, Akbar. Si pampak lalu lintas, traffic light lalu lintas. Okey. Habis yang lumpuh. Di sini masih dalam tuh, masih kan dalam sini guys ya. Tapi yang sini agak tinggi mungkin jadi enggak begitu terdampak ya. Betul. Meskipun saya naik lagi enggak tahu dah. Allahu Akbar. Yang sana itu guys, yang masjid tadi itu. Lumpuh. Ya Allah. Ini habis. Bukan hampir lumpuh tapi lumpuh Sejarah. Juga guys ya. Masjid. Bisa dikatakan daerah-daerah sininya lumpuh nih guys. Gak bisa ngapa-ngapain inap desa. Oke. Jadi mungkin mau evakuasi juga ada put di sini. Ya Allah guys, kita boleh tengok lah. Kasihan kalau yang dalam-dalam macam itu guys ya. Ya Allah. Oh ini dekat mana nih? Macam dekat mall. Dekat tempat parking lah nih. Ya Allah sampai kayak gini guys. Allahu Akbar. Oke guys, itu tadi ya banjir di Jerti Trengganu. Semoga yang terdampak diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apapun yang hilang atau apa-apapun ya yang terkena dampak nih, semoga Allah mengganti dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Banyak-banyak istighfar ya, karena apa-apapun ya, semua yang Allah berikan itu karena Allah Subhanahu wa taala terkadang memberi ujian kepada kita. Kadang Allah Subhanahu wa taala sayangkan kepada kita sehingga kita kembali lagi kepada Allah dan senantiasa beristighfar. Jadi mulai sekarang saya kurang paham juga guys, wallahu alam bisawab ya. Karena setiap musibah dan semua kejadian itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menolak bala dengan apa? Dengan sedekah, dengan istighfar, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di sini ada video lagi di balik istilahnya tadi banjiran banyak sekali, ada beberapa rekaman yang
Allahu Akbar, gak ngerti kenapa gitu guys ya. Tapi Masya Allah ya, orang-orang yang seperti ini tetap bahagia walaupun terkena banjir macam tuh. Kita tengok guys ya, yaitu kelakuan lucu rakyat Malaysia di lokasi banjir. Jom. Jangan lupa guys subscribe. Masuk musim tengkujuh, beberapa negeri di negara ini dilanda musibah banjir. Namun rakyat Malaysia tetap tenang menghadapinya. Malah terakam beberapa klip video memaparkan gelagat netizen di lokasi banjir yang mencuri perhatian. Allahu Akbar. Wah, belut. Ya Allah. Oh my god, gede banget, enak banget itu. Gimana ya guys ya, abis kita istilahnya sedih gitu ya kan, melihat orang-orang di sana dan di sini guys ya, kelakuan rakyat Malaysia yang tetap tenang, tetap tegar gitu guys ya. Allahu Akbar. Biasanya anak-anak main ini bapak-bapak ya guys ya. Ya Allah. Ini banjir besut 2022, ya Allah guys. Ada aja kelakuannya ya. Ini ngapain? Astagfirullahaladzim. Ini apa namanya itu guys? Jijiki. Allahu Akbar. Ini menyelam ceritanya ke ini dasar lautan ini guys. Ya Allah. Iya ke, betul ke nih guys. Makan roti celuk air banjir. Takkanlah begitu. Kotor lah. Ah, terbaik. Ya Allah, ada aja ya Allah kelakuan orang-orang Malaysia ini. Oke. Kawat melok demo. Ya tetap aja lah, bah. Aduh guys, bukannya gimana ya? Ini nggak bisa gitu loh. Mau dibuang dari dalam keluar itu tetap dari samping kanan samping kiri semuanya kena. Ya Allah, lucu banget sih. Oh my god, tetap suasana tambah seronok guys kalau ada air macam ini kan. Ya Allah. Oh mancing, oh my god, mancing sekalian, mantap. Dapat ikan. Dapat guys. Allah, tak dapat. Alah, seronok sangatlah makcik ni menikmati suasana kan. Sekarang banyak tempat wisata-wisata yang banjir macam ni guys ya. Allahu Akbar, memanglah. Mana ya kita nak keadaan macam ni tu, kita tak boleh menertawakan pun tak boleh, tapi memang lucu gitu. Allahu Akbar. Tengoklah tu kan masuk nak goreng lapar perut ni. Dalam ujian pun jadi. Apa kata? Oh gede banget dalamnya. Oh my god, dapat lele. Wah, gede banget. Lumayan itu guys ya. Buat makan. Oh, gede guys. Oh, langsung dimakan. Oh, bukan ini guys. Tak kira lelenya tadi. Tiup awan indah dan bentangkan senja. Wajah kesukaran dia tinggi juga, 3.4. Apa ni? Ya, awas. Apa ni? Jangan silap. Baik. Oh, lagi sekali. Alamak, dangkalnya. Bukan entry-nya yang tidak begitu jalan kemas. Pun.
Ya Allah. Percikan besar yang terjadi di sini. Betul lah. Macam mana nak healing ni? Ya Allah, gak pernah ada yang serius kayak gini ya. Udah tahu banjir gitu, menikmati mereka, ya Allah. Mau macam mana lagi kan? Putri Duyung, Putri Duyung. Ada aja ya. Ya Allah. Allah. Roti canai. Dan bentangkan senja. Masih berlepak-lepak macam tu guys. Berlepak-lepak macam tu eh. Seronok betul lah. Allahul kafi, Rabbul kafi, Qasadul kafi, Wajadul kafi, Rabbul kafi. Eh, baru-baru nampak aku guys kereta macam ni eh. Allahu Akbar, kereta musim banjir. Betul lah. Okey, budak-budak. Tengok TV lagi. Ya Allah, bukannya padam listrik kan? Padam listrik guys, atau macam mana guys? Weh, ini dah settle ni. Dia dah punya macam ni lah. Siap-siap untuk banjir lah, macam tu kan? Ya, takkanlah. Tak. Dia tak minum. Akak ni tak minum. Ribu jiwa tiup awan minda. Ya Allah. Dan bentangkan senja. Kalau saya macam ni tak siap lagi. Kalau saya macam tu, hari ni saya merapatkan pagi itu gini. Ada banyak buaya ya. Penat hati. Ni buaya-buaya. Buaya-buaya darat. Allah. Ya Allah. Allahu Akbar, lepas sedih kita tengok ya kelakuan-kelakuan lucu yang ada di Malaysia ya. Meskipun banjir, mereka tu tetap maksudnya tegar macam menikmati, ya kan? Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang tertimpa musibah ini, guys ya. Yang mendapatkan ujian ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini ya. Sedih. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, rakyat yang di sana malah buat hal-hal lucu macam tu guys. Tak tahulah, saya nak sedih, awal-awal sedih macam tu, lepas tu tengok mereka ni terhibur macam tu. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahilham. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah guys ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala musibah dan juga bencana, rentangan dan selain sebagainya guys kepada kita dan keluarga kita. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.